ketika mencintai Rasulullah itu bukan untuk Rasulullah, tetapi untuk kepentingan diri kita masing-masing. Kaum muslimin, bahwa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan satu standar keimanan seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita mencintai Allah, pasti kita akan mencintai Rasulullah. Ketika kita kurang mencintai Rasulullah, berarti kita kurang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak sedikit orang yang memusuhi Rasulullah, yakni orang-orang yang tidak mempunyai keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan manfaat-manfaat daripada rasa cinta yang tumbuh di dalam diri kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, orang yang selalu cinta sering menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan oleh Allah akan mendapatkan kesempurnaan iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, semakin kita beriman, insya Allah kita akan semakin mempunyai rasa cinta kepada Rasulullah. Sebaliknya, ketika kita tipis keimanan, maka akan sedikit sekali kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, di dalam hadis Rasulullah memberikan, menyampaikan satu kriteria bagi seorang muslim, bahwasanya kesempurnaan iman seseorang itu ketika ia mencintai Rasulullah melebihi rasa cinta kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada harta bendanya, dan bahkan kepada seluruh manusia semuanya. Barometer keimanan sesuai dengan hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Jika dianggap beriman salah satu di antara kalian sehingga rasa cinta kepada melebihi dari cinta kepada yang lainnya, melebihi cinta kepada anak, melebihi cinta kepada orang tua dan kepada manusia seluruhnya. Berkaitan dengan hal ini, ada satu kisah tentang satu keluarga yang cinta kepada Allah, kepada Rasulullah di masa hidup beliau. Bahwasanya ketika datang panggilan untuk berjihad berperang di sabilillah, pergilah seorang suami mengikuti jihad berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepulangnya dari berjihad dan telah disampaikan bahwa rombongan sudah kembali, diberitakan bahwa seorang suami dari wanita tersebut telah gugur sebagai syuhada berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka keluarlah dari mulut wanita tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah wa kaifa Rasulullah. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah dan kepada Allah semua akan dikembalikan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau bertanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Padahal beritanya suaminya terbunuh di jalan Allah. Artinya, kecintaan kepada Rasulullah tidak mengurangi kesedihan yang ia rasakan walaupun ditinggal suaminya yang terbunuh berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disusul kembali, beliau kirim dua orang putranya untuk ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, di dalam jihad kedua putranya itu dipanggil oleh Allah gugur sebagai syuhada di medan perang. Ketika disampaikan berita kepada wanita tersebut, kembali beliau mengucapkan alhamdulillah wa kaifa Rasulullah. Dia bersyukur kepada Allah dan dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah. Jadi ketika disampaikan Rasulullah baik-baik saja dan tidak terbunuh, maka ia merasa bahagia dan tidak sedikit pun kesedihan oleh ditinggalkan dua orang putranya mengurangi rasa cinta kepada.
Rasulullah sedang berkhutbah di hari Jumat, datanglah seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sama. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Kemudian selepas salat Jumat, lalu Rasulullah menghampiri seorang Arab Badui tersebut. "Maaf tatkala," artinya, "apa yang sudah kau persiapkan untuk menemui atau menjumpai hari kiamat?" Lalu seorang Arab Badui tersebut mengatakan, "Cukuplah kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulnya sebagai bekal bagiku untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala." Lantas Rasulullah tersenyum dan menyampaikan sebuah hadis yang singkat, "Al-mar'u ma'aman ahabba ilaihi." Artinya, ketika dibangkitkan nanti, kita sebagai manusia akan dibangkitkan kepada sesuatu ataupun orang yang kita cintai ketika kita hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kisah yang lain disampaikan seorang sahabat yang bernama Sa'bah bin Munabbah. Sa'bah bin Munabbah ini selalu ikut serta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun Nabi kita berdakwah. Suatu ketika sedang berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang diketahui, sahabat Sa'bah ini adalah seorang yang berwajah tampan, seseorang yang mempunyai tubuh yang kekar. Suatu ketika berdakwah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditinggal oleh Rasulullah berdakwah sendirian untuk beliau keluar dari kota Madinah. Setelah beberapa hari Rasulullah kembali menemui Sa'bah, beliau dapati wajah yang tampan tersebut menjadi wajah yang kusut dan badan yang sehat, dan juga tersebut menjadi badan yang sangat kurus kering. Ketika ditanya oleh Rasulullah, "Sa'bah, apakah gerangan kau wahai Sa'bah?" Apa yang dijawab oleh Sa'bah? "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak menderita sakit apapun, tetapi aku merasa sudah berana berpisah denganmu. Baru sehari aku berpisah denganmu, bagaimana nanti ketika di akhirat, ketika nanti aku tidak dapat lagi bersamamu di surga ya Rasulullah? Karena aku yakin tempatmu lebih mulia di sisi Allah di surga nanti ketika di akhirat." Kemudian Rasulullah menghibur sahabat-sahabat dengan memberikan kabar gembira berupa ayat Al-Quran yang beliau sampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'min billahi wa rasulihi fa'ulaika ma'allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin. Artinya, barang siapa mencintai Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan ditempatkan nanti bersama Rasulullah di akhirat di dalam surganya, dibersamakan dengan para nabi dan para pencinta kebenaran, dibersamakan dengan para syuhada dan orang-orang yang soleh. Kaum muslimin, kemudian kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah adalah sosok manusia yang paling berguna. Akhlak perilaku Rasulullah begitu mulia. Ketika kita mencintai beliau, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan salah di dalam mencinta. Berbicara masalah akhlak beliau, tentu tidak akan ada habisnya. Laksana air laut yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Laksana daripada kebaikan yang tidak akan habis dibicarakan, disampaikan di dalam khutbah-khutbah, di dalam kitab-kitab, bahkan di dalam ilmu pengetahuan tentang daripada akhlak beliau ini. Seorang ulama bernama Sa'di Bayi menyampaikan dalam bait-bait syairnya, "Wa ahsana minka lam turaqan aini wa ajmalu minka lam tajidu nisa. Khuliqta baraka min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya." Artinya, sebaik-baik rupa pernah aku melihat di dalam dunia,
seindah-indah dirimu belum tidak akan pernah dilahirkan oleh wanita. Engkau diciptakan tidak dengan celah sedikit pun, seakan-akan engkau diciptakan atas kehendak dirimu sendiri. Kaum muslimin, bagaimana kemuliaan dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terakhir kami sampaikan sebuah kisah ketika Rasulullah sedang menunaikan salat di tepian Ka'bah di Makkah Mukarramah. Beliau dihampiri oleh serombongan kaum kafir Quraisy. Dan kemudian kaum kafir Quraisy menggenggam masing-masing pasir yang kemudian dilemparkan ke wajah Rasulullah, sehingga wajah beliau penuh dengan pasir, mata beliau penuh dengan pasir. Tidak hanya sampai di situ, kemudian kaum kafir Quraisy tersebut menaburi, meletakkan kotoran muka di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Rasulullah pulang tertatih-tatih menuju rumahnya dikarenakan mata beliau yang penuh dengan pasir. Kemudian beliau disambut oleh anak beliau yang bernama Fatimah, yakni dengan tangisan. Anak siapa yang tidak menangis? Anak siapa yang tidak bersedih ketika ayah, ketika orang tuanya diperlakukan seperti itu? Kemudian Fatimah berkata, "Wahai ayahanda, ya Rasulullah, memohonlah kepada Allah agar kiranya orang-orang kafir Quraisy tersebut diberikan teguran berupa pelajaran atau diberikan azab sekalipun." Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan akhlak beliau yang sangat mulia? Beliau mengatakan, "Anakku, aku diutus ke dunia ini untuk menyampaikan rahmat bagi seluruh sekalian alam, bukan untuk memberikan azab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Oleh karena itu, semasa hidup Rasulullah dicintai kawan, disegani oleh kawan, bahkan beliau dicintai oleh orang-orang yang tidak beriman sekalipun. Oleh karena itu, hendaklah hal yang sedemikian ini kita wariskan kepada anak-anak kita, kita sampaikan kepada cucu-cucu dan keturunan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di dalam kehidupan, senantiasa berusaha meneladani akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebagai bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita cinta, ketika kita meneladani Rasulullah, maka Allah menjadikan ampunan bagi kita semua, seperti yang disampaikan di dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbun
wa'lamu